Inilah reaksi Naysila Mirdad ditodong pertanyaan tanggal pernikahan dengan Arvito Hutagalung. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Naysila Mirdad berusaha mengelak ketika disinggung soal tanggal pernikahannya dengan Arvito Hutagalung. Sebelumnya, beredar kabar jika Naysila Mirdad bakal segera mengakhiri masa lajangnya tahun depan. Dikonfirmasi soal kabar tersebut, Naysila Mirdad malah melempar senyuman. Saat ditemui di kawasan Epicentrum 21 Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022, Naysila Mirdad enggan untuk membocorkan perihal kabar pernikahannya. Putri dari Lydia Kandow tersebut malah mengalihkan tanggal pernikahannya dengan tanggal penayangan film horor terbarunya di bioskop. Naysila Mirdad berujar jika bukan dirinya bermaksud tak mengumbar tanggal pernikahannya. Hanya saja, menurut dia belum tepat waktunya untuk menceritakan rencana pernikahannya saat ini. Naysila Mirdad mengatakan jika sudah tepat waktunya, ia akan segera menyampaikan kabar bahagia darinya. Kalau dibilang nyimpen privacy, aku kabar bahagia pasti aku sampaikan, gitu ya maksudnya. Seperti kabar bahagia saat ini nih. Kabar bahagia sekarang aku sampaikan. Senang ada teman-teman datang gitu. Cuman kalau kabar bahagia yang lain nanti tunggu waktunya. Untuk sekarang kita fokusnya sama Inang. Aku lagi excited banget soalnya sama Inang. Tapi kayak yang membuat kakak karena sendiri belum mau mengungkapkan gitu. Kenapa? Apa yang mau yang belum membuat karena ya untuk kayak mengungkapkan gitu. Publish mungkin ke publik atau seperti apa mungkin. Ada waktunya. Karena ini ada waktunya. Ada waktunya teman-teman. I love you all. Thank you so much. Terima kasih.